gini. 2013 Pak Haji masih anggota DPR RI. Di Komisi 10 DPR RI. Karena persoalannya lebih dominan pendidik mengelola dan bermitra kerja dengan Kemendikbud, Kemenpora, Pariwisata dan Kebudayaan, Pak Haji kemudian memutuskan sekolah S3. Sekolah S3-nya Pak Haji lamar dengan MM Pak Haji, Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana. Melamarlah ke UNJ, Bapak diterima oleh UNJ jadi mahasiswa resmi pasca sarjana S3 doktoral program studi pendidikan dasar. Nomor registrasinya ada. Kalau mau dibacain boleh. Nah, titik ya. 2013. Begitu 2 semester Bapak ngobrol dan diajak ngobrol sama Kaprodi, Profesor Dr. Ibu Teresia almarhumah dan Profesor dan ngobrol juga dengan Direktur Pascasarjana. Menyemangati Pak Haji. Pak Haji, masih ada waktu kok Pak Haji jadi guru besar. Jadi guru besar. Cuman Pak Haji gak bisa jadi guru besar. Kenapa Prof? Tidak linier. Antara S3 dan S2-nya tidak linier. S3-nya Pak Komar ambil Dikdas. S2-nya Pak Komar Magister Manajemen. Gak bisa jadi guru besar. Jadi Pak Komar harus linier. Oh kalau gitu saya daftar. Daftar S2 ketika S3 jalan. Daftar S2 di situ juga. Nomor registrasinya ada dan Pak Komar sudah selesai tatap mukanya. Sudah penelitian, tesisnya udah jadi. S3-nya sudah selesai tatap mukanya. Sudah seminar proposal, sudah lulus seminar proposal. Penelitiannya udah beres. Disertasinya tinggal nunggu waktu sidang hasil penelitian. Kejadian ini. Sudah terkatung-katung. Itu aja yang dipersoalkan, kemudian dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini loh, rektor yang dulu di sini ada lembaran SKL yang di berkas ini yang menerangkan Haji Komar sudah selesai kuliah S2-nya dan lulus. Belum lulus, tinggal nunggu sidang dua-duanya, S2 Dikdas dan S3 Dikdas. Gitu Nona. Tapi yang viral ijazah palsu. Iya. Palsu. Tukang bikin ijazah palsu. Ya tapi sudah tak apa-apa. Lumayan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.